Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview mesin merek Steel, mesin rumput merek Steel. Tidak mau hidup, guys. Ini sudah dengkol sampai 100 kali nggak mau hidup. Jadi kita akan cari penyakitnya, akan kita buka dulu nantinya di bagian karburator. Apa ada yang buntu atau bagaimana? Mudah-mudahan nanti bisa ketemu penyakitnya, guys. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis, ya. Kita buka di bagian karburatornya, di bagian pelampung bawahnya. Nanti kita akan bersihkan pilot jetnya, guys. Mudah-mudahan jadi lancar lagi. Mungkin ada masukan kotoran atau bagaimana pada pilot jetnya. Oke, gitu terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, karena lupa menutup kerannya, jadi minyaknya ngalir terus tadi, guys. Jadi kita tutup kerannya, dan ini akan kita buka di bagian pilot jet. Kita bersihkan kalau ada buntu. Mudah-mudahan setelah itu akan normal kembali. Kita buka pilot jetnya ini dan kita bersihkan, kita tiup-tiup. Nanti akan kita sekut dengan kawat seling bekas rem apa-apa, guys, yang penting kecil. Untuk kita masukkan, setelah kita bersihkan, kita masuk lubangnya. Sudah benar-benar dipastikan berlubang, ya, ada kotoran, kita pasang kembali dan kita pasang lagi seperti semula. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan setelah pemasangan ini selesai, mesinnya hidup normal.
Setelah busi terpasang dan karburator sudah kita pasang, kita tes buang dari bawah, kita pencet. Setelah itu kita tes hidupkan. Nah, sudah hidup normal, jas gandos guys, tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan mesinnya normal kembali, tidak ada masalah. Oke, thank you, terima kasih, cukup sekian. Jika teman-teman punya mesin seperti ini, bisa di cek di bagian karburator apa gimana. Kalau nggak mau hidup, mungkin buntu. Ini kita tes kembali, hidup normal, nggak ada masalah. Kita tinggal lakukan pemasangan saringan udaranya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton, dan yang belum menonton silakan menonton video saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya. Berkat teman semualah saya bisa seperti ini, dan berkat teman semualah saya bisa senang membuat video-video yang lebih bagus dan lebih baru lagi. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Karena subscribe teman-teman semualah, saya bisa semangat ini. Mesinnya masih baru guys, dipakai sehari nggak hidup lagi, mungkin ada kotoran di karburator ya, karena mesin tuh nggak sama, kadangan bahan bakarnya ada kotoran masuk jadi nggak mau hidup. Jadi cuma ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman pemasangan bagian jaringan udaranya sudah hampir selesai, dan mudah-mudahan mesinnya bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat teman-teman semua, semoga lancar dan berhasil.